Rana, Rana, Renu, Rana, Suku Arya adalah kelompok etnis dan budaya yang berasal dari wilayah Eropa dan Asia. Mereka dikenal karena pengaruhnya dalam sejarah dan budaya di beberapa wilayah, terutama di India dan Iran. Istilah Arya sendiri berasal dari kata Sanskerta Arya, yang berarti noble atau bangsawan. Suku Arya adalah bagian dari kelompok Indo-Eropa yang lebih besar, yang diyakini berasal dari wilayah di sekitar Stepa Rusia, khususnya wilayah yang sekarang dikenal sebagai Rusia dan Kazakhstan. Sekitar 1500 SM, suku Arya mulai migrasi ke selatan ke wilayah India dan Iran, membawa bahasa dan budaya mereka. Di India, suku Arya dikenal sebagai pembawa tradisi Veda, yang merupakan teks-teks suci dalam agama Hindu. Mereka membentuk struktur masyarakat yang dikenal sebagai sistem Varna, yang kemudian berkembang menjadi sistem kasta. Mereka memainkan peran penting dalam pembentukan kebudayaan dan sistem sosial di India kuno, mempengaruhi agama, bahasa, dan sistem pemerintahan. Di Iran, suku Arya dikenal sebagai pembawa agama Zoroastrianisme, yang merupakan salah satu agama tertua di dunia. Nama Iran sendiri berasal dari kata Aryan, yang berarti tanah Arya. Bahasa yang digunakan oleh suku Arya adalah bahasa Indo-Eropa, yang mencakup Sanskrit di India dan Avestan di Iran. Bahasa ini mempengaruhi banyak bahasa modern di Eropa dan Asia. Suku Arya membawa berbagai tradisi, mitos, dan ritual yang mempengaruhi agama dan kebudayaan lokal di wilayah yang mereka huni. Istilah Arya telah disalahgunakan dalam konteks rasis dan ideologi supremasi rasial, khususnya oleh Nazi Jerman pada abad ke-20. Mereka memutarbalikkan konsep Arya untuk mendukung ideologi rasial mereka, meskipun ini bertentangan dengan makna historis dan kultural yang asli. Suku Arya memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya Eropa dan Asia. Mereka membawa pengaruh besar terhadap bahasa, agama, dan struktur sosial di berbagai wilayah. Namun, penting untuk memahami konteks asli mereka dan menghindari penafsiran yang salah atau penyalahgunaan istilah tersebut dalam konteks modern. Di wilayah India, wanita Arya tradisional sering digambarkan dengan ciri-ciri seperti kulit yang cerah, rambut hitam atau coklat gelap, dan mata yang besar. Sementara itu, wanita Arya di wilayah Iran mungkin memiliki fitur yang berbeda sesuai dengan keragaman etnis di kawasan tersebut. Mereka sering mengenakan pakaian tradisional seperti sari di India atau chador di Iran, yang tidak hanya menunjukkan keindahan fisik tetapi juga status sosial dan budaya. Dalam banyak tradisi Arya, kecantikan fisik sering dipandang sebagai cerminan dari kecantikan spiritual atau moral. Misalnya, dalam teks-teks Veda India, kecantikan fisik bisa menjadi simbol dari kekuatan dan kebajikan. Dalam banyak tradisi Arya, nilai kebangsawanan dan kehormatan sangat dihargai. Wanita Arya sering dianggap sebagai penjaga tradisi dan kehormatan keluarga, dengan nilai-nilai seperti kesopanan, kesetiaan, dan pengabdian sangat ditekankan. Di beberapa komunitas, wanita Arya juga dikenal karena peran mereka dalam pendidikan dan pengembangan diri. Di India kuno, beberapa wanita dari kalangan Arya dikenal sebagai cendikiawan dan pemimpin. Dalam konteks sosial, wanita Arya sering memainkan peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas banyak aspek kehidupan rumah tangga dan sering menjadi penjaga budaya dan tradisi. Karakter wanita Arya juga dipengaruhi oleh agama dan tradisi mereka. Di India, misalnya, peran mereka dalam ritual dan festival Hindu adalah penting. Sementara di Iran, mereka mungkin terlibat dalam praktik keagamaan Zoroastrianisme. Kecantikan fisik dan karakter wanita suku Arya tidak dapat digeneralisasikan secara sederhana karena sangat bervariasi tergantung pada waktu dan lokasi. Namun, dalam banyak tradisi Arya, nilai-nilai kebangsawanan, kehormatan, dan peran sosial yang penting adalah aspek yang sering dikaitkan dengan wanita dari kelompok ini. Dalam konteks sejarah dan budaya masyarakat Arya kuno, konsep unclub-unclub bebas tiada batas tidak sesuai dengan norma dan praktik yang ada pada masa itu. Mari kita lihat lebih rinci dalam dua wilayah utama di mana masyarakat Arya dikenal, yaitu India dan Iran.
Masyarakat Arya di India kuno memiliki sistem kasta yang ketat, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk di bidang penguncelupan. Norma-norma sosial menekankan pentingnya pernikahan dan hubungan unclup-unclup yang sah dalam konteks pernikahan. Unclup-unclup sebelum sah dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama, namun sering terjadi pemerciosan di India. Hubungan unclup-unclup sebelum sah sering dianggap tabu dan melanggar norma-norma etika yang berlaku, namun seringkali terjadi kumpul kebo dan satu apem digarap rame-rame. Dalam teks-teks Veda, penguncelupan seringkali dibahas dalam konteks spiritual dan ritual, bukan dalam kerangka kebebasan unclup-unclup. Penguncelupan diatur dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga. Teks ini menguraikan seni anu dan kegiatan unclup-unclup dengan detail, tetapi selalu dalam kerangka hubungan yang sah dan sesuai dengan norma sosial. Namun pada nyatanya unclup-unclup bebas sering terjadi dan banyak kali apem berbadan dua. Kama Sutra memberikan panduan tentang cara bersikap dalam kegiatan unclup-unclup tetapi tidak mendukung kebebasan penguncelupan sebelum sah. Sedangkan di Iran kuno, ajaran Zoroastrianisme mempengaruhi pandangan tentang kegiatan penguncelupan. Kegiatan penguncelupan dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang harus diatur sesuai dengan prinsip moral dan etika agama. Norma-norma sosial mendorong penguncelupan dalam konteks pernikahan, meskipun seringkali terjadi unclup kontrak. Unclup-unclup sebelum sah sering dianggap tidak pantas dan melanggar prinsip-prinsip agama dan moralitas, namun unclup-unclup kontrak sering dilakukan. Masyarakat Arya di Iran, seperti di India, memiliki pandangan konservatif tentang kegiatan penguncelupan. Struktur sosial dan agama mengatur perilaku unclup-unclup, dengan penekanan pada pernikahan sebagai institusi utama dalam masyarakat. Dalam masyarakat Arya kuno, baik di India maupun Iran, kebebasan unclup-unclup seperti yang dipahami dalam konteks modern tidak ada. Penguncelupan diatur oleh norma-norma sosial dan agama yang ketat, yang menekankan pentingnya pernikahan dan hubungan yang sah. Masyarakat Arya di India kuno terstruktur dalam sistem kasta, yang membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok sosial berdasarkan pekerjaan dan status. Ada empat varna utama, Brahmana pendeta dan cendikiawan, kesatria, penguasa dan pejuang, Vaisya pedagang dan petani, dan Sudra pekerja dan pelayan. Sistem ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Pernikahan adalah institusi yang sangat penting dan sering diatur oleh keluarga. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga, dan seringkali dilihat sebagai kewajiban sosial dan religius. Peran dalam rumah tangga sangat terstruktur, dengan tanggung jawab yang seringkali ditentukan oleh kasta dan jenis kelamin. Wanita umumnya bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, sementara pria menjalankan pekerjaan luar dan tugas-tugas sosial. Kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh agama dan ritual. Pagi hari sering dimulai dengan puja, sembahyang, dan ritual kebersihan. Festival dan upacara keagamaan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan biasanya terbatas pada kelompok Brahmana dan kesatria. Pendidikan melibatkan studi teks-teks suci, filsafat, dan seni bela diri. Pakaian tradisional seperti sari untuk wanita dan dhoti atau kurta untuk pria adalah umum. Pakaian seringkali mencerminkan status sosial dan kasta. Diet bervariasi tergantung pada kasta dan wilayah. Vegetarianisme adalah praktik umum di kalangan Brahmana dan sebagian masyarakat, sementara makanan non-vegetarian juga dikonsumsi oleh kelompok lain. Struktur keluarga sangat penting, dan kehidupan sosial sering berpusat pada rumah tangga dan komunitas. Hubungan keluarga dan ikatan kekerabatan adalah inti dari kehidupan sosial. Masyarakat Arya di Iran kuno terlibat dalam berbagai pekerjaan seperti pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Para penguasa dan pemimpin memiliki peran penting dalam administrasi dan militer. Agama Zoroastrianisme memberikan panduan bagi banyak aspek kehidupan. Ritual dan upacara keagamaan adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Zoroastrianisme menekankan kebaikan, kebenaran, dan kesucian. Pendidikan dan pelatihan biasanya diberikan kepada anak-anak dari keluarga kelas atas. Pelatihan seringkali mencakup pelajaran tentang agama, administrasi, dan seni bela diri. Pakaian tradisional mencakup jubah panjang dan penutup kepala, yang sering dipakai untuk menyesuaikan dengan iklim dan norma sosial. Diet biasanya meliputi daging, roti, dan produk susu. Makanan seringkali diolah dengan rempah-rempah dan bumbu yang khas. Gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari suku Arya kuno, baik di India maupun Iran, dipengaruhi oleh sistem sosial yang terstruktur, norma-norma agama, dan tradisi budaya.
Kehidupan sehari-hari berpusat pada peran sosial, agama, dan ritual, dengan perbedaan yang jelas berdasarkan kasta atau status sosial. Struktur keluarga, pakaian, makanan, dan kegiatan religius memainkan peran utama dalam membentuk kehidupan sehari-hari mereka. Mitos dan legenda suku Arya, baik di India maupun Iran, adalah bagian penting dari tradisi budaya dan keagamaan mereka. Mitos-mitos ini seringkali mencerminkan pandangan dunia mereka, nilai-nilai sosial, dan kepercayaan spiritual. Dalam Rigveda, salah satu teks suci Veda, terdapat himne, Purusa Sukta, yang menggambarkan penciptaan dunia dari tubuh kosmik Purusa, makhluk primordial. Dari tubuh Purusa, berbagai elemen dunia, termasuk manusia, kastanya, dan alam semesta, muncul. Indra, dewa petir dan perang, terkenal karena mengalahkan naga Vritra yang menghalangi aliran sungai. Kemenangan Indra atas Vritra adalah simbol kekuatan dan pengaturan kosmik. Dalam tradisi Hindu, Trimurti terdiri dari Brahma pencipta, Vishnu pemelihara, dan Shiva penghancur. Masing-masing memiliki peran dan legenda yang menjelaskan fungsi kosmik mereka dan hubungan dengan umat manusia. Keduanya adalah inkarnasi Vishnu dalam epik Mahabharata dan Ramayana. Krishna dikenal karena ajarannya dalam Bhagavad Gita dan kisah cinta serta petualangannya. Rama adalah protagonis Ramayana, yang dikenal karena kebaikan dan keberaniannya dalam menyelamatkan istrinya, Sita. Karya epik ini menceritakan perjalanan Rama, seorang pangeran ideal, dalam menyelamatkan istrinya, Sita, dari Raja Iblis Ravana. Legenda ini mencakup banyak aspek moral dan etika, serta peran penting karakter seperti Hanuman, Raja Monyet yang setia. Epik terbesar di India yang berfokus pada perseteruan antara dua keluarga, Pandawa dan Kurawa, yang culminates dalam perang besar di Kuruksetra. Bhagavad Gita, bagian dari Mahabharata, adalah dialog filosofis antara Krishna dan Arjuna yang membahas dharma kewajiban dan kehidupan. Dalam Zoroastrianisme, Ahura Mazda adalah dewa utama dan pencipta yang baik. Dia berperang melawan Ahrimanyu Ahriman, kekuatan jahat, dalam pertarungan kosmik untuk mengatasi kekacauan dan kejahatan di dunia. Mitos Zoroastrian juga menggambarkan kehidupan setelah mati, di mana jiwa dinilai berdasarkan perbuatannya di dunia dan kemudian menuju ke surga atau neraka. Banyak mitos Zoroastrian menggambarkan raja-raja dan pahlawan yang berjuang melawan kekuatan jahat dan mengatur kerajaan mereka dengan kebijaksanaan dan keadilan. Kisah-kisah ini seringkali digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan politik. Shahnameh oleh Ferdowsi adalah karya sastra besar yang mencatat sejarah dan mitos raja-raja Iran kuno dari zaman mitologis hingga masa sejarah yang lebih dekat. Karya ini menceritakan kisah-kisah pahlawan, raja, dan pertarungan mereka melawan kekuatan jahat. Salah satu kisah terkenal dalam Shahnameh adalah kisah Rostam, seorang pahlawan legendaris, dan konflik tragisnya dengan putranya, Sohrab, yang tidak diketahuinya. Mitos dan legenda suku Arya, baik di India maupun Iran, mencerminkan struktur sosial, kepercayaan religius, dan nilai-nilai budaya mereka. Di India, mitos-mitos tersebut mencakup penciptaan kosmos, kisah para dewa dan dewi, serta epik besar seperti Ramayana dan Mahabharata. Di Iran, mitos Zoroastrianisme dan legenda dalam karya sastra seperti Shahnameh menggambarkan pertempuran kosmik antara kebaikan dan kejahatan, serta kisah-kisah pahlawan dan raja. Mitos-mitos ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan spiritual masyarakat Arya kuno. Suku Arya adalah kelompok etnis yang memainkan peran penting dalam sejarah awal India dan Iran, serta dalam perkembangan budaya dan agama di kawasan tersebut. Suku Arya di India, yang sering disebut sebagai Indo-Arya, diyakini berasal dari wilayah yang sekarang adalah Asia Tengah atau Stepa Pontus Kaspia di Eropa Timur. Mereka adalah bagian dari kelompok Indo-Eropa yang lebih besar, yang migrasinya menyebar ke berbagai wilayah termasuk India. Sekitar tahun 1500 sampai tahun 1200 SM, kelompok Arya mulai memasuki wilayah anak benua India. Migrasi mereka melibatkan perpindahan dari stepa Rusia menuju lembah sungai Indus dan Gangga. Suku Arya membawa serta tradisi dan teks-teks suci Veda, yang menjadi dasar agama Hindu. Veda adalah kumpulan teks yang mencakup puisi, mantra, dan ajaran agama yang membentuk fondasi spiritual dan kultural India kuno. Suku Arya juga memperkenalkan sistem kasta yang menjadi ciri khas struktur sosial India kuno, membagi masyarakat dalam kelompok-kelompok berdasarkan pekerjaan dan status. Suku Arya di Iran, yang dikenal sebagai Irania Arya,
merupakan bagian dari kelompok Indo-Iranian. Mereka adalah keturunan dari kelompok Indo-Eropa yang sama dengan yang migrasi ke India. Suku Arya memasuki wilayah Iran kuno sekitar tahun 1500 sampai tahun 1000 SM. Mereka menetap di wilayah barat laut Iran dan menyebar ke wilayah sekitar. Suku Arya membawa serta ajaran Zoroastrianisme, yang didirikan oleh Zoroaster, Zarathustra. Agama ini menjadi dominan di Iran kuno dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan spiritual. Masyarakat Arya di Iran memiliki struktur sosial dan budaya yang mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika yang berkaitan dengan ajaran Zoroastrianisme. Periode ini dimulai dengan komposisi teks Veda, yang terdiri dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Teks ini menggambarkan kosmologi, ritual, dan filosofi awal Hindu. Masyarakat Arya di India mulai menyusun sistem sosial dan ritual berdasarkan ajaran Veda. Masyarakat ini juga mengembangkan bahasa Sanskerta, yang menjadi bahasa utama sastra dan ritual Hindu. Sekitar 600-300 SM, periode Mahajanapada melihat pembentukan negara kota besar di India, dengan pengaruh besar dari masyarakat Arya dalam pembentukan sistem sosial dan politik. Sekitar 550-330 SM, dinasti Achaemenid yang didirikan oleh Cyrus Agung menjadi kekuatan besar di Iran kuno. Dinasti ini mendukung Zoroastrianisme dan memperluas wilayah kekuasaannya dari Anatolia hingga India. Setelah runtuhnya dinasti Achaemenid, dinasti Parthia 247 SM 224 M menggantikan kekuasaan di Iran, diikuti oleh dinasti Sasania yang mendominasi wilayah hingga penaklukan Arab. Suku Arya mempengaruhi perkembangan agama Hindu, sistem kasta, dan budaya India secara keseluruhan. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan India, dari agama hingga seni dan filsafat. Pengaruh Zoroastrianisme dari suku Arya membentuk landasan bagi kepercayaan dan praktik religius di Iran, mempengaruhi budaya dan struktur sosial di seluruh wilayah. Suku Arya berasal dari wilayah Indo-Eropa dan menyebar ke berbagai kawasan, termasuk India dan Iran, membawa serta tradisi dan kepercayaan mereka yang membentuk dasar budaya dan agama di kedua wilayah tersebut. Mereka memainkan peran penting dalam pengembangan agama, sistem sosial, dan budaya yang terus mempengaruhi wilayah tersebut hingga saat ini. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya. Rana, 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 Rana.